Hey guys, welcome back my YouTube channel. Jadi hari ini sesuai dengan video kemarin, nah aku akan mereview produk dari Scarlett lagi. Nih, dari Scarlett Whitening. Nah, aku tuh baru beli aja produk Scarlett varian baru nih guys. Ini body scrubnya yang pomegranate. Nah ini juga wangi banget, bener-bener tuh aku udah pakai. Scrubnya juga nggak kasar, bener-bener lembut teksturnya, tuh lembut banget. Nah sebelumnya aku juga udah pernah pakai yang varian romansa. Ini juga wangi banget. Yang romansa tuh wanginya lebih ke kalem, kalau yang pomegranate itu lebih menyengat. Lanjut, aku juga baru beli yang varian ini. Aku beli brightening shower scrubnya yang varian mango. Kita review guys. Nah ini tuh pasti terdapat bulir-bulirnya yang cantik banget nih. Terus berwarna juga. Wanginya udah pasti enak banget, wangi mangga banget. Terus ini juga terdapat glutathione dan vitamin E udah pasti. Nah waktu itu sebelumnya aku udah pakai yang ini guys, yang varian cucumber. Nah bisa dilihat review aku di video sebelumnya. Nih. Nah ini cara pemakaiannya gampang banget guys, langsung aja basahin ke tubuhnya. Ini tuh bagus banget guys, karena juga dapat mencerahkan kak, karena ada bulir-bulir scrubnya itu, jadi bisa mengangkat kotoran-kotoran. Wanginya bener-bener wangi banget, langsung semenyengat itu, wangi mangga, enak banget, lembut, halus langsung kalau udah dibilas. Tuh kelihatan kan busanya juga banyak, dipakai sedikit aja. Body lotion yang varian baru yaitu varian Jolly guys nih. Lihat, bisa dilihat kan? Nah, ini varian terbarunya dari Scarlett yang varian Jolly. Ini tuh wanginya kayak perfume Black Opium yang YSL. Bener deh, wangi banget. Nih, kita coba ya guys. Ini juga ada lock and locknya pastinya biar gak cepet tumpah dan mudah dibawa untuk kemana-mana. Kita coba ya guys, ini tuh fungsinya itu untuk melembabkan, mencerahkan kulit nih guys. Kita lihat perbedaannya. Aku akan pakai sebelah kiri. Bener-bener aku tuh udah sering banget pakai paket body care-nya Scarlett dan emang wangi banget, terus juga emang mencerahkan, melembabkan karena dia tuh terdapat ingredients glutathione dan vitamin E. Yang pasti ini juga udah BPOM ya guys. Nih. Bisa dilihat perbedaannya. Nih guys, perbedaannya. Kelihatan gak sih? Lebih cerah yang sebelah sini. Ini before, ini afternya. Ya kan bener-bener lebih cerah, tapi bener-bener wangi gitu. Jadi kayak kalau kelupaan pakai parfum, pakai lotion Scarlett aja, jadi wanginya juga tahan lama. Aku punya varian yang ini, yang body lotion varian freshy dan charming. Nah ini, yang ini tuh wanginya kayak jomelon, parfum jomelon. Kalau yang charming wanginya kayak parfum baccarat. Nah dua-duanya wangi, sama-sama wanginya. Cuman menurut aku ini lebih menyengat yang varian yang baru ini, yang Jolly, lebih
gimana ya, lebih tahan lama gitu guys dibandingkan Freshy dan Charming. Aku soalnya udah cobain. Nah guys, ini juga, ini tuh yang 300 ml. Semua produk Scarlett itu udah BPOM, jadi kalian tenang aja. Dan udah teruji juga. Ini semua produk-produk Scarlett juga itu aman ya guys buat ibu hamil dan menyusui. Harganya affordable banget guys dan worth it banget karena harganya cuma 75.000 aja satunya nih. Nah, kalian bisa aja langsung check out di Shopee-nya Scarlett Whitening. Itu juga kalau ada promo suka ada promo diskon-diskon, langsung aja dicek di Instagram-nya Scarlett Whitening di sini. Nah, itu pasti Scarlett itu banyak varian-varian terbaru lagi baru yang akan diluncurkan oleh Scarlett. Dan juga pastinya itu bakal bikin kalian suka. Don't forget to like, comment, and subscribe this video. See you on my next video, bye!